Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya, kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih, itu mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, yang...

Ya, baru saja kita dengarkan pernyataan dari PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, yang menyebut bahwa pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk uh, membahas soal kemiskinan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat. Dan juga ada Gus Mifta Maulana Habibur Rahman, yang juga merupakan pendakwa. Ia juga menyebut bahwa pembicaraannya di dalam bersama Pak Prabowo adalah berkaitan dengan toleransi, sementara selebritas Raffi Ahmad menyebut bahwa ia bahas sejumlah hal diantaranya soal generasi muda. Namun ketiganya mengaku bahwa pertemuannya dilakukan secara masing-masing seperti itu atau bertemu secara tatap muka uh, uh, dengan pihak sendiri-sendiri uh, tidak sekaligus bertiga. Nah, saya akan ke uh, Mas Zayadi. Mas Zayadi ada Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan juga uh, Pak Mardiono. Ini mereka sempat memberikan bocoran. Sebenarnya bocoran-bocoran ini nanti bisa dikonfirmasi tidak sih? kan ditempatkan di posisi tersebut. Mohon maaf, audionya boleh dinyalakan? Iya, biasanya kalau kita dengar dari cerita-cerita calon menteri atau calon wakil menteri yang dipanggil sebelumnya di era-era Pak Jokowi atau Pak SBY, itu kan sebelum mereka keluar dari eh, apa wawancara itu ke menuju ke wartawan itu mereka, biasanya mereka punya kesepakatan tuh mana yang boleh disebut di publik mana yang tidak kan gitu. Hmm. Ya, nah artinya kalau yang berani menyebut di publik uh, semacam apa itu sinyal maka itu sudah agak pasti posisinya. Hmm. Misalnya, misalnya ini, ini dugaan saja ya berdasarkan hmm. pengalaman berdasarkan cerita yang pernah dipanggil sebelumnya ya. Hmm. Kalau Pak Mardiono berarti kan kemungkinan itu ada, ada kemungkinan besar berada berada di PDT kan? Ya. Desa pengentasan kemiskinan, desa tertinggal, Kementerian PDT. Hmm. Kalau Raffi Ahmad itu dia bilang tadi kan generasi muda, generasi muda, generasi muda ini kan banyak hmm. bisa bisa terkait dengan Kementerian Kementerian Ekonomi apa kreatif kan, ya. itu kan, kan banyak anak muda juga karena di situ banyak digital technology dan sebagainya bisa hmm. juga terkait dengan kebudayaan kan. Ya. Karena kan uh, kita dengar akan ada Kementerian Kebudayaan hmm. yang 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 rumornya bakal diisi oleh Pak Padlizon dan hmm. Pak Padlizon sudah dipanggil. Itu 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 jadi itu kemungkinan bisa juga Rapi Ahmad pun uh, aktif di dunia olahraga kan? Oke, okay. uh, Mas Zayadi, mohon maaf ditahan dulu. Kita akan simak pernyataan dari Kertanegara. Uh, terima kasih uh, sudah membantu selama ini. Dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti e, di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi, ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal apa, e, soal antisipasi-antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu apa kemajuan ekonomi kita pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo gitu tadi apa kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak presiden terpilih nanti ya ketika sudah selesai pelantikan beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa ya gitu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam gitu. Internal istana, Pak. Apa? Internal istana. Iya, kita lihat nanti ya. <laughs> kita lihat nanti, ya gitu. Tentu mungkin nggak jauh-jauh dari apa? Dari hal yang selama ini juga saya saya tekuni. Ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Hmm. Kita bikin rahasia dulu dikit boleh kan? <laughs> boleh spill juga. Apa boleh spill? Tadi udah di spill, udah di spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya, beliau meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Untuk saya itu sebuah kehormatan yang besar dan buat saya saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan gitu. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih ya. Iya. Ada pernyataan dari Hasan Asbi yang juga sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Mas Zayadi kalau dari nama-nama dan juga pernyataan dari pihak yang sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Menurut Anda sendiri uh, sudah tepat belum dari bocoran ataupun sinyal-sinyal yang mereka berikan. Sesuai kapasitasnya jika ia ditempatkan di posisi tersebut. Kalau kita lihat orang-orangnya itu kan seperti yang saya bilang tadi. Semuanya punya posisi di masyarakat ya. Ada yang punya posisi politik. Ada yang punya posisi profesional, ada yang punya posisi sosial, tapi ada juga punya posisi sebagai pemimpin informal uh, atau pemimpin uh, sosial masyarakat. Jadi, kalau kita lihat dari sisi itu, semuanya punya latar belakang yang layak untuk dipertimbangkan, kan, sebagai mm. menteri ataupun sebagai wakil menteri. Nah, cuma mm. kan memiliki pengalaman, rekam jejak, dan posisi politik maupun sosial di masyarakat, kan, belum tentu membuat uh, menjadi membuatnya pasti cocok dengan uh, dengan posisi-posisi tertentu karena itu uh, kita baru tahu mm -hmm. apakah pilihannya benar-benar cocok kalau uh, kita sudah tahu posisi persisnya di mana karena yeah. kan salah satu yang harus dipertimbangkan adalah the right man or woman on the right places kan yeah. itu nah kalau misalnya ada orang yang sangat hebat seperti Katakanlah Pak Siapa uh, Pak Tito Karnavian misalnya kan kemarin ya. dipanggil kalau nggak salah ya uh -huh. kan kalau ditempatkan di Kementerian uh, Keuangan kan kurang cocok gitu kan uh -huh. misalnya uh -huh. atau ditempatkan di Kementerian yang mengurusi masalah-masalah uh, ekonomi kreatif uh -huh. kan kurang cocok rasanya gitu ya uh, itu atau contoh ekstrim. Uh, ditempatkan ada orang seperti misalnya Raja Juli Antoni, lalu ditempatkan menjadi di bagian kementerian uh, pemberdayaan perempuan kan itu ekstrim contoh okay. itu itu kan gak cocok jadi karena itu sekali lagi walaupun nama-nama ini kalau kita lihat punya Sejumlah bahan yang cukup baik untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk masuk struktur kabinet, hmm. baik menteri, wakil menteri, atau kepala badan. Tapi kita harus lihat dulu, nanti ditempatkannya di mana gitu, oke? Okay. Tapi, tapi sudah cukup tidak dengan... Uh, apa namanya... Uh, background rekam jejak dan juga pengalaman ini untuk memimpin suatu kementerian sebagai wakil menteri ataupun kepala badan. Ya sekali lagi kementerian itu kan uh, posisi menteri itu kan posisi politik sebetulnya. Mm. Dia uh, lebih terkait dengan kemampuan dia membangun kom membangun komunikasi politik dan koordinasi uh, kepemimpinan di tingkat kementeriannya masing-masing. Mm. Dan itu kan harus dibuktikan dulu. Mm. Harus dibuktikan dulu. Kita belum tahu juga itu ke depan. Apalagi kalau kita lihat ini gemuk sekali kabinetnya, Mbak Cynthia. Yeah. Iya. Yeah. Yeah, Karena kalau uh, sampai jam 17.07 saja nampaknya sudah lebih dari 45 yeah. uh, tokoh yang tiba di Kertanegara. Menurut jadi, Anda dari puluhan jadi, nama jadi kita ini semuanya akan kita. dimasukkan dalam kementerian dan lembaga gitu? Bagaimana? Dari nama-nama yang hadir di Kertanegara ini semua adalah mereka yang uh, hampir dipastikan masuk di kementerian dan juga lembaga atau memang masih yeah. akan disaring lagi? Saya kira kalau sudah dipanggil seperti ini dan didisplay kepada publik kan besar kemungkinan mereka masuk kan hmm. karena kalau kalau di, kalau disaring lagi itu kan eh, apa harusnya berada di posisi apa di tahapan sebelumnya. Okay. Sepertinya saya yakin, tahapan kali ini itu bukan bukan lagi tahap penjajakan, kan? Hmm. Ini Artinya, hanya udah, sudah pada tahap konfirmasi, ya. Iya, Mas, tahap Mas Zayadi konfirmasi. coba kita bahas soal salah satu figur yang memang begitu akrab di telinga masyarakat selebritas Raffi Ahmad. Menurut Anda, hmm. kompetensi dan juga uh, rekam jejak ini sudah mencukupi untuk mengisi wakil menteri ataupun mungkin kepala badan di pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran. Uh, kalau dia berada di posisi yang memang dia memiliki, kan kita harus akui Rap, Rapi Ahmad kan punya prestasi di bidang apa itu terutama di bidang entertainment kan. Uh -huh. Dan entertainment itu sangat uh, banyak terkait dengan misalnya ekonomi kreatif kan dan sangat banyak terkait dengan uh, pemberdayaan anak-anak muda apalagi dan penciptaan lapangan kerja sebetulnya kan uh -huh. apalagi uh, apa jumlah penduduk kita yang muda itu kan. Uh, komposisinya uh, di atas 54 persenan kalau kita lihat data BPS tahun 2020 kan gitu. Mm -hmm. Kalau Rapi Ahmad ditempatkan di posisi itu untuk membantu ya bukan sebagai pimpinan ya. Kan di, kalau dia jadi wamen itu kan jadi membantu menterinya. Yeah. Makanya kira dia punya sesuatu yang bisa di uh, bisa dibawa ya. Mm -hmm. nah, nah, apakah akan efektif atau tidak itu tergantung kepada kemampuan menteri yang menteri yang nanti menjadi bosnya untuk memberikan pengar pengarahan. Jadi harus dilihat tuh menterinya kapabel apa enggak, memiliki leadership yang memadai apa enggak. Hmm. Nanti bisa berkomunikasi apa enggak sama Rapi Ahmad. Baru kemudian kita bisa menduga mungkin berhasil gitu. Hmm. Tapi sekali lagi yang saya concern itu ini strukturnya luar biasa besar. Iya. Yeah. Ini kalau kita gabungkan antara yang yang sudah dipanggil ya. Antara jumlah bakal calon menteri sama jumlah bakal calon bakal wamen ini jumlahnya bisa seratus lebih kan? Hmm. Hmm. Ini mengingatkan ini ini mengingatkan kita seolah-olah kepada zaman Pak Soekarno dulu, zaman apa? Sebelum era Orde Baru ada istilah kabinet seratus menteri kan? Hmm. Jadi, ini akan uh, efisien saya, tidak ke saya depannya? itu akan uh, membuat uh, apa? Uh, membuat kabinet ini bergerak lamban gitu. Hmm. apa yang uh, membuat anda berpikir untuk ketika banyak di dalamnya uh, seperti era uh, Bung Karno itu adalah kabinet 100 menteri lebih lamban? Ya kan ano, kabinet ini memerlukan orkestrasi uh, 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 koordinasi dan seorang presiden dan juga wakil presiden kan gitu hmm. uh, karena kan walaupun mereka banyak itu kan um, visi misinya kan harusnya sama yaitu visi misi yang Dijanjikan oleh Presiden Prabowo kalau nanti itu telah pelantikan mm. gitu. Nah mm. melihat begitu berlata, beragamnya latar belakang mereka kan pasti punya uh, apa mereka punya pasti gerbong masing-masing. Yeah. Punya interest masing-masing mm. punya uh, pe kelompok pendukung masing-masing juga punya kelompok penentang masing-masing. Nah semua itu kan harus disinergikan okay. tidak mudah itu. Baik. mengambil keputusannya, Baik. apalagi untuk kementerian-kementerian yang selama ini bersatu. Misalnya gini nih, Kementerian Pendidikan, ya. Kebudayaan, sama eh, Pendidikan Tinggi kan? Oke. Okay. Kita dengar bakal dipisah kan? Mm -hmm artinya koordinasinya akan semakin panjang. Baik kita akan lihat nanti akan resmi diumumkan pada 20 Oktober 2024 malam kabarnya seperti itu. Terima kasih Mas Zayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia sudah berbagi perspektif di Breaking News Kompas TV.